Satwa Buana Bangsa, Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah malam ini malam Kamis ya. Saya berada di alun-alun Caruban, ibu kota Kabupaten Madiun. Dan di alun-alun sebagaimana biasa memang ada masjid salah satunya. Ini namanya Masjid Kuba ya. Kabupaten Madiun berada di kota Caruban sebagai ibu kota kabupaten. Masjidnya keren juga kawan. Nah, ini lagi ada event. Namanya event apa Mas Jari ini? Dalam rangka apa? Liburan aja. Liburan. Liburan ya. Dalam rangka liburan. Jadi di area alun-alun ini ramai sekali. Orang jualan, pengunjung, kemudian ada hiburan rakyat berupa itu apa itu namanya itu? Biang lala atau dermolen itu. Kalau di Jakarta namanya biang lala. Yes. Jadi banyak hiburan, banyak orang jualan, pengunjung. Nih Masjid Kuba kawan, keren, Masjid Kubanya keren. Ayo apa yang api, api. Ayo, foto bersama. Foto bersama. Megah sekali kawan, Masjid Kuba di area alun-alun Caruban, ibu kota Kabupaten Madiun sejak tahun 2019 ya. Caruban dijadikan sebagai ibu kota kabupaten. Dan ini langsung foto, ini video sama foto langsung. Ah, wes gaya model opo ae langsung. Ah, oke. Okay. Ya. Itu ada termolen juga kawan. Nah, hiburan rakyat ini. Ramai sekali kawan, meriah ini, nggak kalah sama Hong Kong ya. Biang lala. Biang lala ya, biang lala. Oh, cuma buat anak-anak ya. Alun-alun Caruban lagi ramai kawan-kawan, banyak hiburan rakyat, banyak bakul, banyak pengunjung. Ini saya diantar sama keponakan saya ini, Heri sama istrinya Pak Budi.
bubar. Kosong penumpangnya, kosong. Kamu mau jadi penonton? Iya ya, belas yang murah meriah ya. Murah meriah yang delok. Tadi di sana ada pempek, oke dengan gue ya. Aku lama gak makan pempek. Tadi ngelewat juga iya. Itu kan dimsum tuh. Ya, tuh mbak mbak itu ya bakulnya doang kalau itu ya ini ada mana oh ini ya tunggu aku ya daripada pengen sak paket mah nggak apa-apa satu box mulai 10.000 teman-teman kami di alun-alun Caruban menemukan minuman atau makanan khas lah ya tapi berbasis cair jadi ya, nah kategorinya minuman ini ya, iya toh. Apa wedang. Apa namanya? Cemoe ya. Tapi di sini bedanya dicampur apa namanya? Brambang goreng atau bawang merah goreng. Sementara di Kediri ya, saya orang Kediri, sama-sama Jawa Timur, sama kemarin di mana Batu yang ya, Malang sama Tulungagung. Enggak ada. Nah, ini Caruban punya aliran sendiri. Ya, cemoe. Cemoenya ini, iya rasanya jadi ada gurinya, ada manisnya, ditambah sempol. Oke teman-teman, mari kita menikmati suasana malam Kamis di kota Caruban, ibu kota Kabupaten Madiun, dengan makan cemoe dan sempol.